Dalam video kali ni, saya nak share sebuah blade yang sering saya gunakan untuk potong aluminium lah semasa nak buat aluminium edging pada pintu. Blade yang saya masukkan ni adalah daripada brand Makita P68018. Blade ini berukuran 10 inci, sesuai digunakan untuk miter saw dan untuk potong aluminium saja. Boleh jugalah kalau nak potong kayu, tapi saya tak apa nak galakkan sangat lah sebab nak jaga dia punya ketahanan mata dia daripada tumpul dan berkarat lah. Dan kalau tak silap saya, kalau untuk blade yang potong aluminium yang 10 inci ni lah, biasanya dia ada 120T dan 100T lah. Dan saya pun beli dekat Shopee je, senang, tak payah nak merayau mata-mata cari kedai, keluar masuk tanya kan. Beli kat Shopee je. Dan untuk harga dia RM138 macam tu lah, dan termasuk shipping lah rasanya ni. Sebelum ni saya pernah guna P68002 dan harga dia memang lebih mahal lah, dalam RM200 lebih juga sekeping. Cumanya saya dah tak jumpa lagi lah. Walaupun dia mahal, tapi kualiti dia memang best lah, sebab dia paling lembut sekali lah, macam kita potong mentega je kalau nak potong aluminium tu. Cuma sayangnya dah tak jumpa lagi blade macam tu yang apa, P68002 ni. So dalam kotak apa yang kita dapat adalah ni lah kita punya blade, dan satu lagi dia bagi kita sebiji ring ni lah. Ring ni tengok pada jenis-jenis miter saw juga. Ada setengah miter saw dia perlu gunakan ring ni untuk selit dekat tempat kunci dia tu. Kalau kita tak selit yang ring ni, gelong lah, dia pusing. Dan ada setengah miter saw, macam miter saw saya, tak perlu guna ring ni lah. Dia ngam-ngam je masuk. Kalau diikutkan, saya dah try jugalah macam-macam jenis brand blade ni lah. Cuma sepanjang yang pernah saya gunakan, Makita P68018 ni antara yang terbaik lah. Untuk blade potong aluminium ni, dia punya tip dia tu berbeza lah dengan tip yang potong kayu punya. Kalau macam blade yang potong aluminium ni, bentuk dia jenis petak, kemudian ada bentuk diamond, dia buat selang-selang lah. Dan kalau blade yang potong kayu punya tu, dia semua bentuk petak je semuanya. Okey, jadi saya akan tunjukkanlah sikit. Ini saya gunakan blade yang lama punya, dan kita boleh compare lah dia punya apa, hasil kualiti dia macam mana bila kita potong aluminium tu. Dan untuk sebelum potong aluminium ni, saya elok-eloknya guna apa, pakai spek lah. Kalau tak, dia punya habuk halus-halus tu masuk dalam mata, bahaya jugalah. Yang ni saya guna pakai blade lama dulu. Saya akan tunjuk lah macam mana dia punya hasil dia. Dan hasil dia, tengok dia macam ada tak apa nak cantik lah. Dan dia punya serpih-serpih dia tu agak kasar lah. Jadi tak best lah. Dan saya potong yang 45 pula, tunjuk sekali lagi. Ini gunakan blade yang lama. Blade yang lama ni, dia bukan daripada brand Makita, dia brand lain. Saya pun baru guna dalam sebulan macam tu lah. Tak lama pun saya guna, dah tahu pun nak sedap lah dia punya potongan dia tu. Dan kalau kita boleh fokus dekat dia punya bunyi potongan tu pun, dia agak kasar lah bunyi dia. Jadi lepas ni saya akan tukarkan lah blade yang lama ni kepada blade Makita P68018 ni. Untuk miter saw, saya gunakan brand Padman. Miter saw ni 10 inci, brand biasa-biasa je. Tapi kalau kita serius nak main aluminium, banyak potong aluminium lah. Macam saya ni jarang-jarang guna sangat. Kalau nak buat frame pintu ke, pakai potong selalu potong aluminium, carilah miter saw yang best lagi lah, yang heavy duty punya. Macam saya sekadar nak potong 45 untuk buat aluminium edging untuk pintu je. Jadi aluminium miter saw yang biasa-biasa ni pun dah okey dah lah. Okey, first kita cuba fokus dekat dia punya bunyi dia dulu. Ni blade Makita tu, dan bunyi dia agak halus sikit lah. Dia tak kasar sangat macam blade yang sebelum ni. Yang ni bunyi dia agak slow sikit. Dan satu lagi, hasil potongan dia pun cantik lagi lah.
Dia tak ada macam selalu surface-surface sangat kan tepi-tepi dia tu. Potongan dia pun macam clean sikit lah daripada yang Blade sebelum ni. Sekarang saya akan potong 45 pula guna blade yang sama. Kepentingan guna blade yang tajam daripada hasil yang cantik, ianya lebih selamat lagi lah daripada guna blade yang tumpul. Kalau blade yang terlalu tumpul ni, kita risaulah aluminium yang kita nak potong tadi, dia akan menyentap, terpelanting ataupun boleh menyebabkan kecederaan lah. Jadi kita nak elak lah daripada kuadra tu daripada berlaku macam tu. Lagi satu tip yang boleh saya kongsikan adalah kita spray dululah WD-40 untuk jaga mata dari cepat tumpul kan. Ataupun kalau tak ada WD-40, kita boleh gunakan diesel. Itu elok untuk jaga mata blade ni daripada cepat tumpul. Okay, sekarang saya akan cuba potong aluminium extraction yang 30mm x 30mm. Macam kita tahulah, aluminium extraction ni dia aluminium yang agak keras jugalah dan tebal. Jadi Makita P68018 ni dia potong memang sedap lah, macam kita potong mentega je. Dia bunyi dia pun tak kasar, kemudian kita dapat potong clean dan tak membahaya lah. Sedap je kita potong. Jadi macam inilah hasil dia kalau kita menggunakan Makita P68018 ni. Memang ada macam-macam brand kat luar sana, tapi pada saya buat masa sekarang ni, blade yang terbaik untuk potong aluminium inilah dia, P68018 daripada Makita. Ok, sekian dulu daripada saya. Saya harap video saya ni sikit sebanyak dapat membantu jugalah nak pilih blade apa yang best lah untuk potong aluminium ni. Ok, sampai kat sini dulu perkongsian saya. Terima kasihlah kerana sudi menonton, dan teruskan follow channel-channel saya dan subscribe. Jangan lupa subscribe sekali. Okey, sekian dulu dari saya. Sekian. Assalamualaikum.